Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Takdir Channel. Pada video kali ini, teman-teman herbisida ya, oke. Nah ini teman-teman, ini yang saya gunakan racunnya, racun Sentof untuk membasmi rumput teki-tekian pada tanaman nilam. Jadi kemarin lahan saya itu sudah dipanen nilamnya dan tumbuh rumput teki-tekiannya. Sekarang saya mau semprot dulu menggunakan nih Sentof. Oke teman-teman, ya baik teman-teman, langsung saja ini saya isi sebanyak berapa ya, 100 mili. Oke, 100 mili, ini kalau penuh 100 mili ya. Sedikit lagi deh. Ya, 120 mili ya. Saya kasih 120 mili. Takutnya tidak mati rumputnya. Saya juga yang repot. Kemudian saya tambahkan ini, teman-teman. Perekat atau pelarut perata seperti video-video sebelumnya. Apapun yang saya gunakan, pestisida yang saya gunakan, saya selalu menggunakan ini, perekat atau pelarut ya. Saya tidak pernah ketinggalan ini teman-teman. Apapun jenis obatnya, saya selalu menggunakan ini. Oke ya, kemudian kita aduk. Kalau dirasa cukup, kita langsung tuang masuk ke dalamnya. Nah ini teman-teman, seperti biasa saya melakukan penyemprotan, saya selalu mengisi tangki sprayer saya air sampai setengah. Setelah terisi air setengah, saya tuang masuk ini racunnya, obatnya ya. Saya masukkan obatnya ke dalam tangki. Seperti itu cara saya teman-teman. Nih. Setelah itu kita isi penuh ya. Oke, sudah penuh. Sekarang kita aduk ya teman-teman. Inilah cara saya melakukan penyemprotan, selalu diaduk supaya obatnya tercampur rata dengan air ya, merata. Jadi pada saat nanti kita penyemprotan itu tidak belang-belang. Ada yang kena racun, ada yang tidak. Tapi
kalau kita aduk seperti ini ya, itu nanti obatnya merata. Oke teman-teman, sudah siap? Let's go!